Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sore hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan buat saya, karena kelinci saya NZ yang bobotnya kira-kira ya 4,5 kg, tiba-tiba saya temukan sudah kaku mati. Paginya tidak mau makan, dia juga tidak ada ciri-ciri mencret, tiba-tiba sudah mati saja, dan terlihat mukanya membiru ya, mulutnya sudah biru. Nah, karena penasaran apa penyebab kematiannya, saya berinisiatif untuk membedah perutnya, kira-kira apa yang menyebabkan dia mati. Padahal semalam baik-baik saja. Mungkin bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua dalam memelihara kelinci.
Kelinci ini posisi hamil, teman-teman ya. Ini anaknya sebenarnya 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa mati? Kondisinya seperti ini, usus-usus juga tidak menggelembung. Ini saluran kotoran ya ini. Suama dan kondisi sehat. Cuman saya tidak tahu ini darah apa di sini. Eman banget ini. Memang belum rezeki ya. Gak ketok ya manggil lampu. Garuk ya. Jelas ke anak kok. Apa opo ora iso ngising iki? Nyantol. Lah iya apa mergo gak iso ngising ngono lho. Nang isore iki lho, ngisor akhir terakhir dhewe ana isine. Ayo. Enak kok iso. Mati lah apa, Bro? Mungkin kita bisa bertanya pada ahlinya nanti, Dokter Rinto. Gambar ini akan saya kirimkan ke Dokter Rinto dan apa tanggapan beliau tentang hal ini. Oke gitu teman-teman semuanya, kita tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.